pelecehan seksual di kampus kembali terjadi. Kali ini terjadi di Universitas Muhammadiyah Tangerang Banten yang dilakukan oleh salah seorang dosen seni teater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Dosen berinisial SB melakukan aksinya saat memberikan praktikum seni di luar kampus UMT. Rektor UMT Ahmad Amrullah telah mengambil langkah tegas memberhentikan secara tidak hormat dosen tersebut. Kampus juga telah menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan pembinaan terhadap korban agar tidak mengalami gangguan psikologis. Ini menjadi kejadian yang sangat mengejutkan bagi kami sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang berbasis keagamaan, ya. Tentu kami langsung mengambil langkah tegas, yaitu memberhentikan secara permanen dengan tidak hormat kepada pelaku, dan kami akan melakukan pendampingan hukum bagi korban jika ini mau dilanjutkan ke jalur hukum. Kampus juga menyiapkan lembaga bantuan hukum untuk keluarga korban jika ingin membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.